partai yang begini besar, lebih-lebih sudah besar, kegiatannya ada, kelihatan hidup, itu yang kita harapkan. Dalam konteks saya hadir di sini, sebenarnya yang kita bawa itu nilainya barangkali ya tidak terlalu besar, tetapi ini wujud stimulasi kita, harapan kita supaya semua kader Partai Golkar, utamanya di kabupaten kota, tergerak apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kira-kira kalau diomongkan gini loh, wong provinsi yang jauh saja, kalau ada bencana itu langsung di hati itu kira-kira, waduh, kapan ya kita bisa kesana ya? Waduh, kapan ya saya bisa memberikan perhatian, simpati kepada masyarakat yang kena bencana. Semua kader Partai Golkar harus punya getaran yang sama seperti itu. Kalau di sekelilingnya ada yang membutuhkan bantuan, harus tergerak untuk memberikan bantuan sekecil apapun, bentuknya sesederhana apapun. Kalau kita punyanya kira-kira hanya air aqua sebotol dua botol, ya itu yang kita kasih. Kalau punyanya lebih, kita kasih yang lebih. Kakeannya terus menggerus jembatan dan sebagainya. Tapi kalau musim kemarau kesulitan air, bad air ya, kurang air ya. Jadi misalkan nanti ada sumur, oh ada. Berarti kalau ada sumur bor manfaatnya wonten ya, ya. Jadi karena sampai ke desa inilah saya kemudian menawarkan kalau ada yang bisa dibantu. Kalau misalkan butuh pembangunan rumah ibadah yang tidak bisa didanai juga oleh dana desa, entah gereja, entah musola, entah masjid, nanti juga bisa disampaikan. Hanya perlu, karena ngatur dana, jadi mungkin gak bisa jor-joran, ya tahun ini apa dulu, nah tahun depan apa lagi, gitu. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi, ada juga hikmahnya, kita mendengar ada beberapa kerusakan di sini, akhirnya saya silaturahim ke sini. Karena kalau enggak begitu nanti kadang-kadang juga kan desanya yang saya ayomi itu banyak. Saya itu dapil saya itu dapil 6, Kediri, Tulungagung, Blitar. Kira-kira kalau di total mungkin ada 1000 desa. Jadi banyak sekali harus kita ayahi. Jadi karena ada hal yang demikian akhirnya sampai ke desa ini. Tapi kalau di Wates saya beberapa kali, kapan hari saya dilihat melon di desa Wates, kecamatan Wates, saya videokan juga, penontonnya cukup banyak dan ini juga beri inspirasi bagi anak-anak muda. Ternyata anak muda juga tergerak untuk masuk ke sektor pertanian asal prospeknya bagus. Nah, kita berikan dukungan pada komoditas-komoditas, pada barang-barang yang diproduksi oleh desa. Kapan nanti sudah saya sambungkan ke Bank Indonesia, Desa Wates, nggak tahu Bank Indonesia mendistribusikan ke mana untuk membina melon yang ada di Wates, tapi sudah memberikan laporan ke saya, sudah ditindaklanjuti. Saya ingin menekankan satu hal.
Saya ingin menekankan omongan dari Pak Yani, Pak Sekretaris dan fraksi, seluruh fraksi kita, seluruh perangkat infrastruktur kita harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Saya berkeinginan besar supaya kita semua menjadikan partai ini sebagai instrumen atau alat untuk berbuat kebajikan sekecil apapun. Yang pengurus desa, kalau ada tetangganya kekurangan, ya membantu sekecil apapun, andaikan pun itu hanya bisa bantu aqua sebotol atau satu dus, itu sudah bagus. Pengurus kecamatan juga begitu, andaikan melihat ada tetangganya mau ke rumah sakit, nggak ada mobil, dia punya mobil, sekecil apapun harus berusaha membantu mengantarkan ke rumah sakit dan sebagainya. Apalagi kalau sudah setingkat anggota fraksi, pasti harus lebih tanggap, lebih cepat lagi responnya kepada masyarakat di sekitarnya.